diberi bawa pula baca. Sudah baca pergi. Mai baca, sudah baca pergi. Nabi ingat. Dia baca ke atas sahabat. Bila sahabat tak faham, tanya. Dia hurai. Kadang-kadang faham silap. Dia hurai. Supaya kita tak faham silap, ya kera, faham silap di kelab perak. Sahabat itu baik firqah banyak tu kena faham silap. Quran satu ya. Tapi faham silap. Hak ni di firqah kuat ni faham gini ayat tu. Kuat ni faham gini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia kata umat ku akan pecah. Akan pecah. Satu kali Jibril mari. Muhammad mengkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kau kelimah tu menunjuk atas musibah. Apa yang berlaku musibah yang menyusahkan hati panggil musibah. Disuruh kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika padah pelita dia terperat padah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekadar padah pelita tu susah dah, apalaginya umat pecah. Tak susah hati. Begitu kalau tahu dulu kata anak kita akan pecah. Lima beradik akan berkelahi. Allah, kita ni susah hati. Agama rakyat ingat nak anak mu ni sikit lagi akan jadi lima ni apa gaduh sama sedih. Kalau tak tahu tak apa ni tahu dulu serabut kita. Jadi bila Jibril mari, Muhammad mengata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tu? Kerana mama akan pecah. Pecah apa lagi kalau aku mati aku tinggal Quran, aku tinggal hadis. Dengan Quran tu kata dia. Ni. Jadi kita nampak dengan ayat ada isyarat wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurun ke Quran, dia Quran itu barang yang jadi penawar, jadi rahmat bagi siapa? Lil mukminin. Umumnya dulu bagi orang mukmin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan tidak bertambah Quran itu bagi orang zalim mereka kerugi. Saya tak ada kata lil kabirin. Lil zalimi wa la yazidu zalimin. Kalau kata wa la yazidu kafirin sesuai dengan tanding asyfa'un wa rahmatul lil mu'minin gak guria wa la yazidul kafirin. Nah ada kata wa la yazidul zalimin. Gak zalim ni umum pada kafirin lagi. Letak sewaktu tak kena pada tempat panggil zalim. Ayat ni tepatnya gini ke letak makna lain. Zalim. Sebab dia panggil Quran tu nasbah dengan orang zalim jadi khasara rugi. Ambil Quran awak sahat, rugi awak gitu. Ambil Quran tafsir tu kanak kita. Tak turut orang ahli tafsir ni. Daripada ahli sunnah. Tak turut orang lain. Rugi. Kata, tak isyarat dalam Quran. Lepas tu kita kadang-kadang kita orang awal tertipu bila baca ayat ni. Oh, Quran tu. Ayat hadis yang saja yang berberang-berang. Apa kita tak tahu. Murah lah ke mana, apa-apa, mutasyabihah. Tu hari ayat sendiri dah. Ni berkata dengan Quran tu lah. Tu dia. Sedangkan muslimin ni pecah tengok. Pergi kepada Syiah. Quran juga. Pergi kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah saja. Wasiliyah. Banyak pula panggilan-panggilan. Qadariyah. Pergi kepada Murji'ah. Pergi kepada Jabariyah. Semua tu pergi Quran belakang. Kata. Dapat yang kita tipu. Quran kata, Allah kata, tapi kita kata Quran. Tak kata. Itu mana tu dia isyarat dah sebab tu dia tahu pada situ. Dia kata tu, ingatlah kamu selepas aku mati kelak. Sebab apa? Akan berpecah umatku, dia kata. Ini apa boleh? Akan berpecah umatku. Muka dia di antara yang berdoa. Dia berdoa minta Allah Ta'ala jadi umat dia ni jangan jadi menasar supaya umat dulu kalau sekaliku mari ribu supaya apa supaya umat kaum Nabi Hud bukan mari habis umat Nabi Nuh bukan banjir tu habis tinggal mukmin saja begitu juga kaum Nabi Hud mari ingat angin ribu tinggal mukmin saja umat Nabi Saleh Jokoh Jibril habis tinggal mukmin. Ada pun umat dia minta jangan lagu tu. Maka Tuhan terima. Tuhan terima. Tapi kalau kena belakang. Kalau banjir tu, pun mu'min tak mu'min. Kena belakang, dah tempat rendah.
Ha, hutan bukit ke tepi tu kena. Tak kira rumah siapa semayah bebas tengah ada semayah hanyut dia kerak. Dia sumpah je tu. Sebab dia minta lagu tu. Orangnya beza di akhirat. Walau tara apa dia ni. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimu. Hari ni beza. Di dunia tak ada beza. Ha, dia minta lagu tu. Cuma dia mintanya. Sekarang Tuhan tak beri. Minta apa? Rumah dia berjadian. Kita tak berpecah tu. Tuhan tak izin. Dia tak menang tu. Nanti dia tahu, dia kata, ha, mak dia akan pecah. Lalu dia kata, selagi berpecah umatku. Lepas tu setengah sahabat tanya, bagaimana ketika berlaku perpecahan, kalau kami itu masih panjang, kamu tetapkan dengan jalanan aku dan jalanan khulafah ar-rasidin al-mahdiyin amin ba'di. Banyak lagi, lapa-lapa hadis. Alaikum bil jama'ah. Sini tu berkata, ahli sunnah wal jama'ah. Apa dia nak kena, ahli sunnah jama'ah macam mana? Semua Quran ada berlaku. Kita nak pada situ. Nah, rugi. Bila kita pasal lari, rugi. Nah, itu dia. Hengah tu tak pergi sapa kepada kukuh, tak kukuh. Itu dia tak sapa. Situlah tu. Nah, siapa kata orang tak semayah. Harap. Kukuh ke dah? Tanya dia intikak lagu mana? Intikak wajib semayah. Puasa Ramadan wajib. Intikaknya minum-minuman kerak haram, minuman mabuk haram, tapi dia kerja apa tu lah. Orang yang kata dia langgar perintah Allah. Dia langgar larangan Allah. Intikak dia kemah, hak wajib, wajib. Hak haram, haram, hak ijmuk, dia maksud akilah tak apalah ruang. Itu maksudnya. Ini patutlah mereka tu beriman, menyuci Allah. Tapi jalan ni lari pada ahli sunnah. Dia pengen sesat dari jalan ahli sunnah. Kita nak tupu pada ahli sunnah. Baik kepada. Lepas tu pakat nak tahu sunnah belakang. Namun ke ahli sunnah, jangan. Pakat dakwa. Itulah. Walau bagaimanapun kita tidak didakwakan. Lepas tu kita mengaji kena turut silsilah dia. Silsilah kita ni, guru ni siapa. Daripada siapa. Daripada siapa dia ada silah. Dia kata. Rantai-rantaian kita mengaji kita ni ambil daripada mana kita, nakal daripada mana, daripada siapa, dia guru dengan siapa tu nak ingin kan. Kita mengaji dia turun, kita boleh rakyat tu, kita mengaji dia turun ni, siapa dia ni, turun ni, mengaji turun ni, turun ni, ni kita-kita dia kan, kita boleh tahu lalu tarik-tarik dia. Cuba kita mengaji lari pada tu, dia kutik rah pun kita, tu kita lari jalan tu, lari jalan tu. Baik, dia bezo